Kill him. Side of it. Yeah. Rutin. Lima hari sekali. Sama. On. Ini gampil mungkin nek pengin. Ayo cus. Ngari boyo. Nggih. Tetap rukun ya. Kalau bukan kata-kata mas. Satu umat turun, umat turun. Paling murah mas. Ini kok sakit madem ini? Halo? Kok madem nomor berapa? Nah, ini mas panen itu loh mas. Oh. Panen raya. Ini ada ibu. Apa ada jalan dulu ke petani? Aku gampang, aku wira-wiri yang ini juga sore. Kenapa pundi mas? Pulau ya? Oh. Dadah dulur niku. Ya. Tomat tuh. Rendang merah, Mas. Ini pesan. Rendang 5. Petani ini Pak? Di petani 1.500-2.000 mas. Oh ini kalau untuk petani sendiri ini gimana? Rugi nggak Pak? Balik modal atau gimana ini? Balik modal aja tapi nggih mboten rugi. Oh, mepet anu, gitu ya? Mepet ini tomatnya kalau panen anu berulang kali. Sampai berapa kali untuk sekali? Kadang 10 kali, 15 kali. Itu umur berapa bulan Mas? 3 bulan Mas. Kalau tomatnya jenis-jenis yang tomat mana ya? Sirpo Mas nih, jenisnya sirpo. Memang ini biasanya digunakan untuk apa kalau untuk rumah tangga gitu? Oke anu, kangge masak niku kare jus bareng ngoten. Kalau untuk sambel enggak bisa nanti. Bisa aget bisa. Oh, bisa untuk bisa, ya. Sambel sayur bisa. Bisa. Kalau jualnya biasanya di Magetan saja apa luar? Di Pelausan, Mas. Sudah ada langganannya. Oh, jual lokal sini. Nggih. Sama bakul-bakul lokalan ini aja. Terus ini turunnya karena apa nih, Pak? Atau karena melimpah atau kenapa ya? Karena melimpah. Stoknya daerah sini banyak. Oh, banyak nanam tomat. Panen raya juga nih. Iya, panen raya. Mas, kalau musim kemarau ini lebih bagus enggak, Mas? Jadi bagus mas nih ya, nggih lumayan tomat ini. Dibanding musim hujan ya? Nggih hujan saged nggih. Kadang nggih anu jenis tomat itu beda-beda. Tapi saat musim kemarin memang kualitasnya bagus ini ya. Bagus alhamdulillah bagus. Tapi regine mandap. Oh, harganya turun. Turun. Tapi ini gimana? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.